Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zona 251, kali ini saya mau unboxing burger dari Saung Cawang. Ini alamatnya di Notok, Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Ini kalau dari Rumah Sakit Wisnu Husada, masih ke utara sedikit, pertigaan belok kiri, kemudian melewati rel kereta api, setelah itu maju sedikit ke kiri. Nah, itu masuk 50 meter, nanti Saung Cawangnya di sebelah kanan jalan, ya, di tengah sawah ya. Di sana itu tokonya, warungnya atau saungnya di pinggir rel kereta api, jadi bisa untuk wisata keluarga juga di sana. Silakan datang di sana, menunya enak-enak dan murah, terjangkau, bonusnya pemandangan alamnya. Oke, kali ini saya mau mencoba unboxing atau membuka salah satu menu andalan di sana, yaitu makanan ringan ya, atau makanan berat karena ini gede ya, yaitu burger Saung Cawang. Kita cek dulu ya, ini ada emailnya, ada IG-nya ya, untuk share lognya atau lokasinya bisa di share juga nih, Lapangan Manunggal Jaya Notok, nomor HP-nya ini, silahkan yang mau pesen banyak bisa. Nah, ini motonya ya, ini Medang Madang Juguran, santai di sana ya. Menunya ada ayam bakar, ayam goreng, nasi goreng, mie goreng, snack burger yang sedang kita pegang ini, kemudian ada lagi chicken katsu, and then chicken stick, french fries, capcay, fuyung hai, aneka kopi, aneka sambal, dan lain-lain. Online food bisa, terima pesanan DO, COD juga bisa. Yang penting kontaknya ini ya, di nomor HP ini, nomor WhatsApp ini ya. Oke, kita coba ya. Kita lihat seperti apa. Bismillah. Ini dia. Piringnya lupa. Nah, seperti ini teman-teman, kita lihat penampakan aslinya. Yang bikin saya penasaran karena belum pernah mencoba burger di sana. Satu, dua, tiga. Masya Allah. Ya, standar lah ya. Ada roti, ada sayur, ada daging sapi, ya, ada sausnya, ada ketimun, ada tomat, ya. Wah, mantap ya, mantap. Kita coba ya. Sip. Pantas untuk diorder lagi nih. Mantap. Dagingnya empuk. Dua gigitan. Ya, cukup ya. Oke, seperti itu teman-teman, bisa untuk silakan datang ke lokasi, ke TKP. Ke Saung Cawang di Desa Notok, Patik Raja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.